Yo, halo guys. Selamat datang kembali di channel Mezi Orb, channel yang membahas seputar Mobile Legends Bang Bang. Oke, di video kali ini sesuai judul ya, gue bakalan ngasih cara ya, gimana caranya buat dapat diamond gratis di Mobile Legends ya. Ya walaupun memang caranya agak sulit karena maksudnya sedikit karena kan memang buat dapat diamond gratis tuh nggak gampang ya. Biasanya harus top up. Nah, tapi ada beberapa cara yang bisa digunain nih guys, trik-trik buat dapat diamond gratis. Nah, langsung aja, nggak usah lama-lama. Jadi gue punya tiga cara ya. Cara yang pertama itu lewat event diamond gratis yang lagi diselenggarain sama ML. Nah, kalian bisa ikut eventnya. Contohnya nih, ini ada event nih di sini nih, event Beatrix ya. Nah, ini. Ini questnya gampang banget, tinggal login ke dalam game aja. Terus pokoknya pakai Beatrix di klasik rank atau brawl. Nanti kalian bisa dapat ini Wisdom Coin, diklaim aja. Terus ntar di penukaran hadiahnya, kalian bisa tukerin nih sama kupon diamond. Nah, ini salah satu cara dapat diamond gratis, guys. Kayak maksudnya itu kayak semacam potongan diamond. Nah, ini nanti kalian tukar aja. Nah, tuh dapat tuh kupon skin eksklusif 225 diamond. Nanti kalian berarti kalian hitungannya dapat 225 diamond dari situ, guys. Walaupun memang harus top up dulu. Nah, itu yang pertama, pakai cara kupon, dapat kupon. Nah, terus yang kedua, ada lagi caranya yaitu dari live streaming, guys. Jadi di live streaming ini, nah kalian bisa buka profil terus ke bagian info streamer. Nah, dilihat di bagian catatan live stream itu di riwayat hadiah, gue udah pernah ya dapat beberapa diamond dari hasil live. Nah, itu yang ngirim siapa, guys? Yang ngirim ya penonton kita yang ngirim diamond dari hasil nonton gameplay kita. Nah, itu nanti mereka bakal ngirim sesuatu dan bakalan dijadikan sebagai BB coin buat kita. Nah, ini ya contohnya yang BB coin ini, contohnya yang kuning ini nih, yang paling kiri. Kiri atas. Nah, ini BB coin ini konversinya 20%, guys. Berarti maksudnya apa? 5 BB coin itu setara sama 1 diamond. Nah, ini karena di sini 4 ya BB coinnya. Jadi gua nggak bisa tukerin. Harus minimal kalian ngumpulin 5 dulu. Nah, jadi gitu guys. Kalian bisa dapat diamond gratis dengan cara live streaming aja nih. Live streaming, liatin skill jago kalian, nanti kalian mungkin bakal di-gift sendiri. Kalian bakal masuk ke bagian streaming sini nantinya nih. Tuh, sesuai hero ya. Tuh, tentunya sesuai hero, apalagi kalau kalian top global ya, itu kalian bakalan lebih gampang di give diamond sama yang nonton, guys. Nah, gitu aja dari cara live streaming. Nah, cara yang terakhir, cara ketiga itu dengan melakukan redeem kode atau penukaran. Kode penukaran ini di mana sih, Bang, dapatnya? Dapatnya macam-macam, guys. Bisa dari Google, bisa dari sosmed, atau bisa dari orang-orang yang lagi bagi-bagi giveaway. Nah, ntar cara nukerinnya gampang banget. Kalian tinggal masuk ke profil, terus klik pengaturan di kanan atas, klik kode penukaran. Nah, ini langsung aja ntar masukin redeem kodenya, terus ntar klik OK. Masukin redeem kodenya, terus ntar klik OK ya. Nah, cara dapatnya gimana? Cara dapatnya gampang banget. Kalian banyak-banyak search aja, guys, di Google. Ini contohnya kayak gini ya. Tuh, redeem kode diamond ML hari ini. Nah, ntar bakal keluar sendiri no. Tuh, kode redeem ML hari ini 1-30 September. Itu ntar macam-macam tuh, guys. Kodenya nanti tinggal kalian paste, tinggal kalian copy paste lah ya, tinggal kalian salin, terus ntar kalian tempel di tempat penukaran kode yang tadi nih di sini. Ntar kalau udah klik OK aja. Gitu doang kok, guys, gampang. Tapi memang harus cepet-cepetan ya, ngambil harus cepet-cepetan. Ya mirip lah sama kayak konsep dana kaget, guys. Oke, gitu aja sih paling tiga cara dari gua ya buat dapat diamond gratis. Ya semoga bermanfaat bagi kalian yang belum mengetahui. Terima kasih sudah menonton.